kalian dingin tuh. Iya kan katanya nggak laku, pada nggak laku bu, itu benar nggak bu? Iya, ya kalau yang murah nggak laku, kalau yang rarang laku, yang bawang, cabe merah nggak laku. Yang ini sayuran yang nggak laku apa aja berarti bu? Ya terong, terong, ya apa aja kalau yang murah nggak laku. Yang dampak busuk ya? Dampak corona ya berarti? Iya. Itu harga turun nggak? Yang turun, kentang lagi naik kentang naik. Kentang Dieng tuh 16.000 dari sana. Itu laku berarti bu? Ya. Kalau tadi bawa cabe berapa bu? Cabe belinya 8. 8.000. 10, iya. Sekarang dijual? 15. 15. Ya. Turun harga? Turun. Biasanya berapa? 20. Ya meremang 20. Ini lebaran emang enggak ini bu? Lebaran? Ya lebaran tuh 20, ininya turun lagi. Pembeli berarti kurang buat iya, lebaran? Iya kurang, pembelinya enggak ada. Bu ini kan banyak yang enggak laku, itu barang-barangnya kemanain bu? Ya barang-barangnya ya kebuang. Kebuang ya? Laku, busuk ya? Iya. Sebelum corona berarti masih banyak sayuran yang busuk kebuang berarti volume sampah di pasar baru meningkat ya pak? Iya meningkat. Berapa tuh pas harinya pak sekarang pak? Sekarang 3 gelodok. Bisa 3 gelodok? Iya peningkatan sampah. Itu berapa pak kalau diberatin pak? Hah? Kalau diberatin berapa pak? Iya kan biasa kan 5 kintal 7 kintal. Oh sekarang 7 kintal. Iya 7 kintal. Biasanya kalau ini berapa beratnya pak? Beratnya? Iya, biasanya. Biasanya? Kalau biasanya sih ya cuma kan 5 kintal. Cuma 5 kintal. Biasanya tuh. 2 gelodok itu ya? Iya, 2 gelodok. Kebanyakan sampah apa nih, Pak? Nah, sayuran. Sayuran? Sayuran. Seperti apa tuh jenisnya, Pak? Ya, Pak, seperti itu. Apa ya, timun, kutung apa, daun sawi, kol. Wortel, ya? Wortel. Ini, saya tuh 7 kintal tuh di blok ini aja atau seluruh pasar, aja. Pak? Oh, belum seluruh pasar?